Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini yang penuh dengan keceriaan dan dengan hati yang ikhlas dan penuh jujur, saya dan beberapa orang kawan saya sebanyak lebih kurang 200 orang. Terima kasih. Menyertai UMNO untuk selamanya. Atas kesedaran kami sendiri, apa yang saya nampak sekarang, Parti Islam Malaysia PAS telah pun banyak kepincangannya dan PAS telah pun tersasar dari segala perjuangan asalnya sehingga menjadi pak turut kepada parti-parti pembangkang yang lain, khasnya di AAP. Jadi kami semua tidak teragak-agak untuk meninggalkan perjuangan PAS yang dilihat tidak ada apa-apa kebaikan untuk kami dan juga negara Malaysia khususnya. Saya juga menyeru kepada semua ahli-ahli PAS yang masih berada dalam PAS, kalau yang ingin masuk UMNO, silakan. Borang masih berlambak lagi. Ah, tak mana ni. Tulis. Okey. Demi masa depan negara yang tercinta ini, agar negara kita tidak tergadai oleh cakap-cakap kosong daripada parti-parti pembangkang. Dan saya juga bersyukur kerana saya rasa belum terlambat untuk saya menyertai UMNO, sebab saya telah pun berjuang dalam PAS sudah hampir 18 tahun. Tetapi semuanya sia-sia belaka kerana PAS tidak lagi sebuah parti yang relevan, dan saya juga tidak ada apa-apa nak dan tidak ada apa-apa matlamatnya. Oleh itu, saya harap kepada semua ahli-ahli UMNO yang veteran ataupun yang sudah lama, tunjuk ajarlah kepada kami yang masih mentah ini. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, saya ada serangkap pantun khas untuk semua tetamu-tetamu kita. Sila dengar elok-elok. Tinggi-tinggi si matahari, anak kerbau sudah terlepas. Sudah lama kami menanti, nak masuk UMNO tinggalkan PAS. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Satu Malaysia! Sekian, terima kasih.